Okey, ya, kita boleh mulakan surah At-Taubah. Sambungan hari ini ialah ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum. Perangilah olehmu akan mereka. Perangilah olehmu akan mereka. Yu'azibhum, ia azab akan mereka. Allahu oleh Allah. Bi'aidikum, dengan tangan-tangan kamu. Wa yukhzihim, dan ia hinakan akan kamu. Wayan surkum, dan ia tolong akan kamu. Alaihim, atas mereka. Wayashfi, dan ia sembuhkan. Dan ia sembuhkan. Suduro, akan dada-dada. Kaumin, kaum. Mukminin, orang-orang yang beriman. Ayat 15. Wa yuzhib, dan ia hilangkan. Ghaiza, kemarahan. Qulubihim, hati-hati mereka. Wayatubu, dan ia bertaubat. Dan nanti ni, wayatubu ada ala tu. Wayatubullahu ala. Nah, jadi ada ala tu terjemahkan dengan dan ia menerima taubat. Kalau tak ada perkataan ala, ia bertaubat. Ni kalau ada perkataan ala depan, itu maknanya ia menerima taubat. Itu beza dia. Dan ia menerima taubat Allahu oleh Allah. Ala, atas. Man, orang yang. Yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah. Alimun, amat mengetahui. Hakim, lagi amat bijaksana. Baik, saya masuk mula. Qatiluhum yu'azibuhumullahu bi'aidikum. Perangilah olehmu akan mereka. Yu'azibuhum, ia azab akan mereka. Allahu oleh Allah. Bi'aidikum, dengan tangan-tangan kamu. Ya, maknanya Allah akan mengazab mereka dengan perantaraan tangan-tangan kamu. Iaitu orang-orang mukmin. Wayuhzihim, dan ia hinakan akan mereka. Di antara mereka, ya, yang berkuasa menjadi hina, menjadi tawanan-tawanan. Wayansurkum, dan ia tolong akan kamu. Alaihim, atas mereka. Wayashfi, dan ia sembuhkan. Mana ia tolong akan kamu atas mereka. Mana Allah menolong ia atas, ya, mengalahkan mereka.
wayashfi, dan ia sembuhkan sudura kaum mukminin, dan ia sembuhkan akan dada-dada kaum orang-orang yang beriman atas perbuatan mereka, yaitu Bani Khaza'ah. Wa yuzhib, dan ia hilangkan ghaiza qulubihim, dan ia hilangkan kemarahan hati-hati mereka. Wa yatubullahu ala man yasha, dan ia menerima taubat oleh Allah atas orang yang ia kendaki. Ada yang rujuk kembali kepada Islam, ini seperti Abu Sufyan contohnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Dalam ayat ini ada ya pelajaran yang perlu diambil, yaitu perkataan yang mudhari'nya mati, ya, bertanda sukun sahaja, ya. Nah, cuba perhatikan ya, daripada mula ayat qatiluhum yu'azibuhum, yu'azib mati, ya. Kemudian depannya wayuhzihim, yuhzi itu pun ya, berhukumkan madzum dengan hilang huruf ilat dia, iaitu ya, yuhzi, zi itu ada ya, ya itu hilang sebab dia mu'tal. Depannya wayansur, yansur mati, yansur asalnya yansuru, ya. Alaihim wayashfi, fi itu mu'tal dia hilang, asalnya ya, yashfi ada ya, ya, ya tu hilang, jadi sebab dia mu'tal. Jadi yang mu'tal tu yuhzi mu'tal, yashfi juga mu'tal akhir, ya, dua-dua ni hilang, ya, hilang huruf mu'talnya, ya. Jadi agak-agak lah, ya, kenapa yu'azib tu mati, ya. Ada yang tahu tak? Yu'azib mati ni disebabkan oleh ya fi'il tolabi, jawab, ya, boleh letak, boleh buat nota, ya. Yu'azib ni menjadi jawab kepada fi'il tolabi. Fi'il tolabi di sini ialah qatilu fi'il amar. Fi'il amar ni ada tuntutan, tolabi tu mana tuntutan, mana perbuatan yang ada tuntutan seperti fi'il amar, fi'il nahi, ya. Fi'il amar, fi'il nahi, ya. Jadi, ya, dia menjadi jawab, ya, kepada fi'il tolabi, iaitu qatilu. Perangilah olehmu akan mereka. Jawapannya nescaya. Boleh ditambah dengan perkataan nescaya kalau faham, ya. Kalau tak faham, yu'azib, ya'azab akan mereka. Tapi kalau faham, nescaya. Boleh ditambah macam tu. Nescaya ia azab akan mereka oleh Allah dengan tangan-tangan mereka. Kemudian wayuhzi watu atof, yuhzi matu, yansur watu atof, yansur matu. Macam tu ya. Sebab ada waw, ada penyambung-penyambung, ya. Wayashfi, ya. Wayashfi dan ya, yashfi di situ watu atof, yashfi itu matu, ya. Macam itulah, ya. Kalau nak, kalau boleh faham, ya, itu dalam segi nahu, ya. Nah, tengok perhatikan, ya. Nah, jadi kenapa fi'il mudhari itu mati? Jadi asal matinya sebab yu'azib itu mula-mula. Yang lain itu hanya atau matuh, dia mengikut, ya. Baik. Wa yuzhib. Ini wa yuzhib depan tu. Dan juga waktu masih atau yuzhib tu matu. Jadi ayat ni, ya, kita tidak boleh berhenti sekadar kaum mukminin, ya, sebab dia tidak habis. Masih lagi ataf lagi wa yuzhib tu. Jadi kalau seandainya kita faham dalam segi makna, ya, kita tak boleh wakaf ataupun berhenti
membuktikan dengan ayat yang tergantung. Contohnya sampai ya qaumin mukminin, sudura qaumin mukminin, tergantung di situ, tak boleh. Kita kena habiskan dengan ayat yang ya ke-15, ya, iaitu sampai ya alimun hakim, ya. Baik. Kemudian dalam ayat ini juga ya wa yuzhib ib wa tu atab yuzhib tu ma'tuf. Wa yatubu dah rangkapan lain. Wa yatubu dah rangkapan lain, dia tidak ada lagi wa atab lagi, sebab itu yatubu marfu. Yatubu bari domah balik. Yasha'u pun hidup balik, yasha'u bari depan, ya. Kalau seandainya dia menjadi atof matuf, dia akan berbunyi yatub. Macam tu yatub, yasha'u jadi yasha'. Itu untuk pahaman nahu dia, ya. Okey. Kita teruskan lagi ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16. Am atau apakah? Atau apakah hasibtum telah menyangka kamu, telah menyangka kamu an bahwa tutsroku kamu ditinggalkan. Atau majhul, ya, kamu ditinggalkan. Walamma, dan belum lagi. Ya'lami, ia buktikan. Allahu oleh Allah. Allazina akan orang-orang yang jahadu telah berjihad mereka. Minkum di antara kamu. Walam dan tidak. Yattakhizu mereka mengambil. Min daripada dunillahi selain Allah. Wala dan tidak rasulihi rasulnya. Wala dan tidak al-mu'minina orang-orang yang beriman. Walijah sebagai sahabat karib. Wallahu dan Allah khabirun amat mengetahui perkhabaran. Bima dengan apa yang tak malun kamu kerjakan. Baik, saya masuk mula. Am hasibtum antutroku, atau apakah telah menyangka kamu bahawa kamu ditinggalkan atau kamu dibiarkan begitu saja setelah mengaku amantu billah, aku beriman dengan Allah, lalu ya Allah akan biarkan begitu saja. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, dan belum lagi ia buktikan oleh Allah akan orang-orang yang telah berjihad mereka di antara kamu.
Maknanya belum terbukti lagi di sisi Allah Ta'ala siapa yang benar-benar ikhlas, ia berjihad pada jalan Allah. Dan perlu diingat di sini, ya'lami di sini, ya, dia mati ya'lam ya. Sebab nak sambung dengan alif lam depan tu. Jadi dimatikan ya huruf mat, apa baris mati itu dibariskan bawah kepada fi'il. Kenapa dibariskan bawah tak dibariskan depan atas? Sebab tidak ada hukum baris bawah untuk fi'il. Jadi yang tidak ada hukum tu ini diletakkanlah baris. Sebab baris mati kalau nak disambung kepada lafaz jalalah depan tu sudah tentu berat. Ya'lam Allahul ladzi ya'lam Allahul, itu dikatakan berat ya. Nah, jadi untuk meringankan tadi diletakkanlah baris bawah ya'lamillahu. Jadi ringan ya. Bacaan tu ringan ya. Dan ya, baris bawah memang tidak ada hukum pada fi'il. Sebab itu ia boleh diletakkan baris bawah ya, untuk menyambung hukum mati ya. Hukum mati pada fi'il tadi ya, diletakkanlah baris bawah. Asalnya ya'lam. Kenapa ya'lam? Sebab lama ya. Baik. Jadi kenapa ya'lam ni asalnya makna alima, mengetahui, jadi makna membuktikan. Ha, di sinilah kita nak memahami ya, ayat Allah. Ya, kalau kita katakan dan belum lagi ia mengetahui oleh Allah, nanti dipersoalkan. Oh, jadi Allah tak tahulah sebelum tu. Ha, kan? Tak kena. Ya? Apa nak jawab nanti? Kalau macam tu, Allah tak tahulah sebelum tu. Ha, jadi bukan Allah tak tahu, tapi Allah nak buktikan. Ha, Allah tahu. Ha, tapi Allah nak buktikan siapa yang benar-benar ikhlas ya, berjihad pada jalannya. Kemudian walam yattakhidhu min dunillahi, dan tidak mereka menjadikan daripada, dan tidak mereka mengambil daripada selain Allah, wala rasulihi, dan tidak rasulnya, wala mu'minin, dan tidak orang yang beriman, walijah, ya, sebagai ya, sahabat qarib. Ha, Allah belum buktikan lagi ya, benar-benar tak ikhlas tak mereka ya, menjadikan benar-benar Allah, Rasul, orang mukmin sebagai sahabat karib. Ha, nak buktikan. Ha, jadi mereka tidak menjadikan selain Allah, selain Rasul, selain orang mukmin sebagai sahabat karib. Ha, belum terbukti lagi. Ha, yang kalau ikhlas, sudah tentulah mereka menjadikan Allah, Rasul, orang mukmin itu sebagai walijah, sebagai sahabat karib. Wallahu alimun bima ta'malun. Dan Allah amat mengetahui perkhabaran dengan apa yang kamu kerjakan. Ya. Mana Allah tahu segala berita. Baik, di sini juga ada tata bahasa yang boleh diambil ya, kerana ia berkaitan dengan mudhari ya. Pertama, antutroku, am hasibtum antutroku, tutroku ni asalnya tutrokuna. Nah, ini kerana fi'il mudhari jamak, kamu. Asalnya tutrokuna dan nun. Maka dihazabkan nun tadi sebab an, anturuk nasab. Ya? Nah, jadi hukum sekarang ni mansub, hasbun nun, buang nun. Asalnya tutrokuna, ya, ingat ya, anturuk nasab. Kemudian, ya, ayat yang sambungannya, walam yattakhizu. Nah, di sini satu juga. Yattakhizu ni asalnya yattakhizuna. Ya, kenapa hilang nun? Ya, fi'il mudhari ini jamak. Jamak hilang nun. Yattakhizuna hilang nun. Ya. Asalnya yattakhizuna sebab lam. Lam ni huruf jazam. Nah, kan beza. Atas an huruf nasab. Hilang nun. Lam huruf jazam. Hilang nun. Dua-dua hilang nun. Baik datang huruf nasab atau huruf jazam. Hanya beza hukum. Kalau nasab, ya, depannya mansub. Kalau jazam, depannya majzum. Ya, itu bezanya. Tapi tanda sama. Ya, tandanya sama. Hasbun nun. Buang nun.
Cuma perhatikan yang akhir ayat, tak maluna. Nah, dia tidak dimasuki oleh huruf nasab dan jazam. Ya, dia hukumkan marfu. Marfu, tetap nun. Subutun nun, tetap nun. Tak maluna, tetap nun. Okey, kita teruskan lagi. Makana. Tiada adalah ia. Lil musyrikina, bagi orang-orang musyrikin. An, bahwa. Ya'muru, mereka memakmurkan. Masajid Allah, akan masjid-masjid Allah. Nanti-nanti. Mana saya? Okey. Makana. Makana, tiada adalah ia lil musyrikina, bagi orang musyrikin, an ya'muru, bahawa mereka memakmurkan masjid Allah, akan masjid-masjid Allah. Ya, betul. Ya. Sebab bawah tu sama juga. Ya'muru masajid Allah. Nak terbaca yang ayat bawah nyulat. Syahidina. Orang-orang yang mengakui. Allah atas anfusihim, diri-diri mereka. Bil kufri, dengan kekufuran. Ulaika, orang-orang itu. Habitat, telah gugur ia. A'maluhum, oleh amal-amal mereka. Wa finnar, dan dalam neraka. Hum, mereka. Khalidun, orang-orang yang kekal. Baik, saya masuk mula ya. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah. Tiada adalah ia bagi orang-orang musyrikin, bahawa mereka memakmurkan akan masjid-masjid Allah. Maknanya tidak patut dan tidak layak bagi orang-orang musyrikin ini ia memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, Masjidil Haram itu adalah masjid Allah. Tapi yang memakmurkan adalah orang-orang musyrikin. Ya. Jadi, ya, tiada sayugianya, tiada sepatutnya atau tidak layak bagi orang musyrikin ini ia memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Sedangkan ya, syahid ini orang-orang yang mengakui atau orang yang menyaksikan atas diri-diri mereka dengan kekufuran. Mereka sendiri ya, mengakui kekufuran diri-diri mereka sendiri. Ya. Nah, bagaimana mereka ya, patut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Ulaika, orang-orang itu, habitat a'maluhum, telah gugur ia oleh amal-amal mereka. Wa finnari, dan dalam neraka, hum, mereka khalidun, orang-orang yang kekal. Ya, orang-orang yang kafir sudah termaktub dalam Quran, bahawa ya, amal kebaikan mereka, segala kebaikan mereka, ya, semuanya tidak jadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, semuanya gugur, tak jadi pahala. Dan mereka akan kekal dalam neraka. Itulah yang termaktub dalam Quran. Ya, kerana apa? Kerana kekufuran mereka. Kekufuran menentang Allah dan menentang Rasulnya. Mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi, ya, adakah layak orang seperti ini? Mereka seperti ini nak memakmurkan
masjid-masjid Allah, seumpama Masjidil Haram contohnya, ya, pada masa, ya, sebelum Nabi SAW. Ya, baik. Ayat yang ke-18. Innama, sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Ya'muru, ia memakmurkan. Masajidallah, akan masjid-masjid Allah. Man, orang yang. Amanah, telah beriman ia. Billahi, dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa aqama, dan telah mendirikan ia. As-salata, akan salat. Wa ata, dan telah mendatangkan ia. Az-zakata, akan zakat. Walam, dan tidak. Yahsha, ia takut. Illallah, melainkan Allah. Fa'asa, maka mudah-mudahan. Ulaika, orang-orang itu. An, bahwa. Yakunu, mereka jadi. Minal muhtadin, daripada, mintu daripada. Al muhtadin, orang-orang yang terpimpin. Orang-orang yang terpimpin. Baik, saya masuk mula, ya. Innama, sesungguhnya tidak lain. Perkataan innama ini, ya, mengikut nahu adalah adatul hasri. Adatul hasri ini ialah huruf pembatas. Ya. Begitu juga dalam, ya, ilmu balaghah. Ya, ia dikatakan sebagai adatul hasri. Adatul hasri itu huruf pembatas. Sesungguhnya tidak lain. Sama kita menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan. Illa itu melainkan. Itu huruf dikatakan adatul, ya, hasri juga, ya, sebagai pengecuali. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya. Jadi innama sama. Sesungguhnya tidak lain. Artinya tak ada lain lagi. Siapa? Ya'muru masajidallah. Ia memamurkan akan masjid-masjid Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ialah orang yang telah beriman ia dengan Allah dan hari akhirat. Ya. Wa aqama shalah, dan telah mendirikan ia akan solat. Wa ataz zakah, dan telah mendatangkan ia akan zakat. Walam yahsha illallah, dan tidak ia takut melainkan Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan orang-orang itu bahawa mereka jadi daripada orang-orang yang terpimpin. Jadi inilah ciri yang Allah bagi tahu siapa mereka yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, mereka ini tergolong adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan solat, mendatangkan zakat, dan tidak takut melainkan Allah. Ya, sebab itu kadang kita tengok
ya masjid-masjid kita, kocak-kacir pimpinannya. Ya, sebab apa? Yang menerajui tadi tidak ada ciri-ciri sebagaimana yang Allah nyatakan. Ya, hanya dilantik terkadang kerana dia dulu ya ada jawatan semasa ya bekerja mempunyai jawatan atau kedudukan. Ya, maka dikira sebagai kedudukan itu ya dilantiklah orang-orang ini. Tapi orang-orang ini tidak mempunyai ciri yang dikatakan sebagai ya dalam ayat ini. Ya, akhirnya ya keadaan itu seolah-olah hanya pentingkan kuasa, berebut kuasa, mempertahankan kuasa. Ya, bukan nak memakmurkan masjid, ya, bukan nak meramaikan jamaah, tapi mengurangkan lagi jamaah. Ya, dilantiklah ya, apa ni, bendahari. Ya, kerjanya untuk mengumpulkan duit saja, bukan untuk nak memakmurkan masjid, bermegah-megah dengan simpanan beratus-ratus ribu duit masjid. Ya, bermegah kerana dia jadi bendahari, dia pegang duit banyak. Itu sudah satu kesilapan, tidak ada ciri-ciri nak memakmurkan masjid. Jadi, ya, sedekah orang tu perlulah nak dipercepatkan supaya yang bersedekah itu dapat pahala. Apa yang dipentingkan untuk ya, kepentingan-kepentingan masjid, kepentingan masyarakat, ya. Mungkin kerana berlebih ya, daripada kutipan itu ya, boleh disedekahkan kepada ahli qaryah ya. Jadi kalau tidak ada ciri-ciri yang sebegini, itulah selalu masjid ya, kita tengok ya, pentadbirannya porak-peranda ya, masing-masing nak berebut jawatan ya, dan nak mempertahankan jawatan, bukan nak memakmurkan masjid. Terkadang ayat ni pun ada juga ditulis. Ya, ditulis di dinding masjid. Ya. Tapi tak ada siapa yang nak memahami ya, tentang ciri-ciri ini. Ya, hanya sebagai hiasan masjid saja. Ya. Pengertiannya ya, tidak dipahami. Ya. Nah, inilah kalau nak tahu siapa mereka yang patut memakmurkan masjid, yang patut mentadbir masjid. Ya. Nah, jangan nak kira ya, pangkat ataupun kedudukan. Ya. Cari yang mereka benar-benar yang layak ya sebagai pemakmur masjid. Ya. Bukan kepentingan. Nah, ini ya kalau kita nak tahu dalam ayat ini ya. Dan satu perkara dalam ayat ini juga ada perkataan lam yahsha. Cuba tengok. Lam yahsha. Jadi lam yahsha ini ya fi'il mudhari yang berhukum majzum kerana ada huruf lam. Jadi setiap huruf fi'il mudhari ni bila ada huruf nak jazam dia akan jadi majzum. Ini kalau ada huruf nasab dia jadi mansub. Jadi apa tanda jazam di sini? Yahsha. Nah, ini dikatakan huruf mutalnya hilang. Kalau bunyi atas yahsha artinya yang hilang itu ialah alif. Ya. Kalau bunyi bawah ya yang huruf mutalnya ialah ya. Macam tadi yuhzi, yah, yashfi, ya itu maknanya yang hilang ya. Kalau bunyi atas yahsha artinya yang hilang huruf alif, huruf mutal dia. Ya. Kalau bunyi depan yang hilang waw. Ingatkan macam tu je. Kalau bunyi atas alif, kalau bunyi bawah yang hilang ya, kalau bunyi depan yang hilang waw. Contohnya lam yada'u. Lam yada'u. Ya dal ain. Yada'u asalnya yada'u, wu ada waw. Nak faham macam tu. Ya, bunyi atas alif, bunyi bawah ya, bunyi depan waw. Itu huruf mu'tal yang hilang. Kalau datang huruf jazam, ya. Okey, kita ada kerja rumah rasanya. Ada kerja rumah. Anda buat belum? Boleh buka mic ya? Buka mic. Ada buat belum kerja rumah? Oh,
Yang pertama apa? Macam mana? Nakasa. Mudorihnya? Yan kusu. Nakasa yan kusu. Baik, masdarnya? Naksan. Naksan. Ya. Nakasa yan kusu naksan. Fil amar. Unkus. Unkus. Sebab dia bunyi depan ya. Unkus. Nahi. Latankus. Ikut. Latankus. Ya. Isim fa'il. Nak. Isim fa'il. Nakisun. Nakisun. Isim maf'ul. Mankusun. Ya, makan zaman alat. Ya. Mankasun, mankasun, minkasun. Mankasun, mankasun, minkasun. Ya, tafdil mubalago. Ankasu. Lagi mubalaghah nakasun nakasun ya. Okey, madi majhul nukisa, depan bawah nukisa. Mudhari majhul yunkasu. Ya, yunkasu. Ya, okey. Dalam segi makna, nakasa apa maknanya? Oh. Telah rombak ia. Yankusu? Ia merombak. Naksan? Rombakkan. Unkus. Unkus. Rombaklah oleh engkau. Ya, latankus. Rombak. Jangan kerombak. Rombak. Nakisun. Yang merombak. Mankusun. Yang dirombak. Mankasun, tempat merombak. Mankasun, satu lagi. Masa. Masa. Masa merombak. Ya, minkasun, alat merombak. Ankasu, lebih merombak. Nukisa. Nakasun ya, nakasun. Terlampau merombak. Nukisa. Telah dirombak ya. Yunkasu. Ia dirombak. Ya. Okey, ini satu. Nombor dua apa? Ana, apa makna? Mencela. Mudoriknya, to'ana. Yat. Yat. Yat anu. Masdar. To'nan. Yang lain, betul-betulkan ya. Yang lain betul-betulkan kalau... Ini dalam kamus ni. Ini dah betul lah. Kalau mati mudore masa dah betul lah kerana ikut kamus. Jadi macam mana penyambung dia? Iaitu fil amar. Buat sendiri. Macam mana fil amar?
Ita'an. Sebab ain nun an jadi ita'an. Jangan bunyikan atas. Atas hanya untuk empat huruf. Ya. Ita'an. Nahi. La tata'an. Ya. Itu nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Ta'inun maf'ul. Mat'unun. Mat'unun. Ya, makan zaman alat. Mat'anun, mat'anun, mit'anun. Rangkapan kena ikut. Tabdil mubalaghah. At'anu. To'anun. To'anun. Madi majhul, mudori majhul. Tu'ina yut'anu. Okey. Ya. Semak balik. To'ana yat'anu to'nan. Ya. Ita'an la ta'ta'an. To'inun mat'unun. Mat'anun, mat'anun, mit'anun. At'anu. To'anun. To'anun. Tu'ina. Yut'anu. Okey. Lengkap 14. Dia punya makna pula. Supaya ya sesuai dengan sorop dia. Kalau madi, mencela. Mudore. Masdar. Celaan. Amar. Nahi. Isim fa'il. Isim maf'ul. Yang dicela. Makan zaman alat. Tempat mencela, masa mencela, alat mencela. Ya. Kemudian madi majhul. Tafdil belum lagi. Okey. Tafdil mubalaghah. Terlampau mencela pun boleh. Ya, lebih mencela, terlampau mencela, ya. Tafdil tafdil ni madi majhul. Telah dicela ia. Ia dicela. Mudhari majhul ia dicela. Penamaan di. Yang ketiga apa? Rokoba. Mudhari-nya? Yarkubu. Masdar? Rokoban. Rokoba, yarkubu, rokoban. Itu mengikut kamus. Kalau amar? Urku. Nahi? Latarku. Ya, isim fa'il. Rokibun, isim maf'ul. Markubun. Makan zaman alat. Okey, markobun, markobun, mirkobun. Ya, tafdil mubalaghah. Arkobu. Rokobun. Rokobun. Ya, madi majhul. Rukiba mudhari majhul. Yurkabu. Yurkobu. Yurkobu. Ya. Makna pula. Habiskan makna. Kalau ya rokoba.
Mananya? Ah, memelihara ya, telah memelihara ia. Kalau mudhari? Ia memelihara. Masdar? Pemeliharaan. Amar? Peliharalah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau pelihara. Isim fa'il? Yang memelihara. Isim maf'ul? Yang dipelihara. Makan zaman alat. Tempat memelihara. Masa memelihara. Alat memelihara. Kemudian ya, tabdil mubalaghah. Lebih memelihara. Lebih memelihara. Tersangat. Tersangat memelihara. Tersangat memelihara. Kemudian madhi majhul. Telah memelihara ia. Telah dipelihara ia. Mudhari' majhul. Ia dipelihara. Ya. Okey. Kita tengok ya, pada ayat yang ke-14 ya, ayat ke-14 kita jumpa perkataan ya, yu'azibu, yu'azibu. Yu'azibu 229 ya. Tengok 229 pada kamus ya. Kamu tengok 229. Okey. Dah jumpa belum? 229 tengok perkataan ain zal ba. Okey. Ain zal ba azuba ya azubu uzubah, mana minuman. Okey. Kalau azaba dengan makna azab. Ya, kalau ada sabdu. Ya. Kita tukar lain lah. Tak ada disebab menjadikan rubai. Ya. Empat huruf. Azaba. Kita nak cari tiga sahaja. Ya, perkataan yang tiga huruf kita tukar. Cuba cari perkataan lain. Ya. Kita cari satu perkataan ayat yang ke-16. Ya. 15 nama ayat yang ke-16. Tutrokuna. Tutrokuna. Apa apa? 47. Yeah. Buka ayat, buka 47 perkataan ya, yeah, tutrokuna daripada taroka ya. Yeah. Taroka. Cuba tengok sebelah kanan. Ya, yeah, 40. Sebelah kiri, okey. Sebelah kiri. Ha. Sebelah kiri, bawah ya, bawah. Taroka yatsruku dengan pekat masdar dia, yatarkan. Mana meninggalkan atau membiarkan. Ya. Ha. Taroka, ya, mudorik, jumpa tak semua? Taroka yatsruku, tarkan. Sebelah kiri, bawah. Ya. Nanti tengok dalam bracket tu. Dengan makna meninggalkan atau membiarkan. Ya, kita ambil satu perkataan sajalah, iaitu meninggalkan. Ya. Mereka meninggalkan. Okey. Yang kedua, ya, kita cari perkataan ya, hasibtum. Hasibtum. Ayat yang ke-16 juga. Hasibtum. 72. Okey, 72. 72 sebelah kiri, ya. Perkataan iaitu menyangka. Sebelah atas ya, kiri atas. Iaitu hasiba yahsibu
ya, dengan makna hisbanan, ya, dengan makna menyangka. Ya, kalau makna menghitung, hasaba yahsubu hisaban, jadi makna hisab, ya, ilmu hisab, ya, ilmu menghitung. Jadi kita ambil untuk perkataan menyangka, ya. Jadi hasiba yahsibu hisbanan. Nah, dah, nah. Apa dia? Apa tu? Tak faham. Oh, hasibah. Dah buat ke? Oh, ya ke? Sampai 14 tak sampai, sampai apa? Tak sampai. Oh, tak sampai 14. Okey, tak sampai 14. Nah, itu. Ah, tak apa, itu kita apa boleh buat sendirilah tu. Tapi untuk latihan cari yang baru yang ni belum buat, ya. Ambil sebelah kiri pula. Sebelah kiri muka surat 73 atas yang bunyi baris 3 tu, hasyara yahsyuru, hasron. Hasyara yahsyuru hasron. Ya, makna menghimpunkan. Ya. Nah, hasyara yahsyuru hasron. Ha, dah sentuh tapi belum buat lagi habis kot. Ya. Ha, tak habis 14. Ya. Habiskan 14. Ha. Satu lagi, ya, ayat 17, ayat 17. Cuba tengok perkataan ya'muru dengan perkataan syahidina. Ya'muru ain mimro. 250. Ha. Cari ya perkataan 250. Okey. Perkataan, ya, daripada perkataan amara ya'muru amron, ya, dengan makna di sini iaitu mendiami rumah, ya. Makna mendiami, dengan bahasa mendiami, rumah tu al-manzil, ya. Kemudian amira ya'maru amron, nah, ini dengan makna membangunkan. Tapi, ya, yang kita jumpa di sini perkataannya ialah ya'muru, ya. Amiro ya'muru, ya, ada tak Amiro ya'muru, ya? Dia tak tak ada, ya, ya'muru tak ada, ya. Dia yang ada di dalam kamus ni amaro ya'muru ada, amaro, ya, ya'muru, ya, dengan makna mendiami, ya. Nah, jadi kita ambil ambil ni lah Amiro. Ah, memak. Ah, kalau akmara tu mana memakmurkan. Tapi ya'muru ni bukan daripada empat huruf, ya. Ah, kalau dia daripada tiga huruf. Jadi daripada tiga huruf dia punya bunyi yang mula-mula kita baca. Amaro ya'muru tu dengan makna mendiami. Mendiami, ya. Ah, amaro ya'muru amron, amron, ya. Satu lagi, ya, syahidin tadi daripada perkataan shimhadal. 176. 176. 176. 276. 176, ya.
Okey, yang lain dah jumpa dah? 176. Ya, perkataan dia ialah Shim Hadal, sebelah kiri, atas sekali. Syahida yashhadu syahadatan. Daripada perkataan ya, syahadah. Ya. Ya, sebelah kiri atas sekali. Sebelah kiri atas sekali. Menjadi saksi itu. Syahida yashhadu. Kita kan ada buat kalimah, dua kalimah syahadah. Ashadu Allah. Ashadu. Ya. Ashadu daripada yashhadu itulah. Ya. Jadi madi dia, ya, syahidah. Mudhorinya yashhadu, masdarnya syahadatan. Ya. Berapa yang suruh buat ni? Banyak sangat nanti tak terbuat pula. Ya. Okey, syahidah. Cuba ulang apa yang kita yang nak dibuat. Daripada syahidah lagi. Taroka. Hasiba. Hasiba lagi. Ha? Amaro. Amaro ya ain ya. Amaro. Amaro. Ha, lima. Ada lima. Lima buat dia punya makna untuk makna secara umumnya. Contohnya saya kata makna memakmurkan. Contoh ya. Amaro dengan makna memakmurkan. Kita letak memakmurkan saja, tak payah habiskan. Tapi yang Arabnya tu, yang sorobnya habiskan sampai 14. Makna tu boleh agak sendiri. Bila letak makna asas, contohnya memakmurkan, dah tahulah kalau madi telah memakmurkan ia, mudhari ia memakmurkan. Ya. Yang pentingnya nak pecahkan sampai 14. Tetap satu tu. Ya. Sampai madi majrur. Baik, tadi nombor satu, kita tulis-tulis ya, nombor satu. Nombor satu apa? Taroka. Okey, taroka. Tulis ya, taroka. Kedua? Hasiba. Hasiba dua. Tiga? Hasyara. Kumpul ya. Hasyara, kumpul. Empat? Ain mimro, amaro. Amaro, okey. Empat, lima. Syahida. Jadi pastikan bahawa jangan salah tiga tu. Mana tiga tu dah ada dalam kamus. Madi, mudhari, masdar tu tak boleh salah. Sebab dah ada dalam kamus. Kalau salah tu melampau lah. Sebab dah ada dalam kamus. Jadi yang perlu nak di sendiri nak buat yang lain tu. Daripada fi'il amar sampailah madi majhul. Menyangka. Mana menyangka? Bukan menghitung, menyangka. Menyangka. Kalau hitung dia punya masanya hisaban. Hisab, ilmu hisab. Ini menyangka. Baik, sekarang Asyara. Okey. Kalau macam tu tulis kalau macam tu tulis dia punya muka surat kamus. Taroka muka surat apa? Taroka. Bapak taroka apa? 7 hasiba. 72 hasyara. 73 amara. 250 syahida. 176. Tu Kak Jah dengar tak? Ha.
Komputer. Okey. Ah. Kalau Haji kalau Haji dia, Haji dia tak faham tu bagi, bagi ajar Kak Jah. Bagi dia faham. Ah. Okey, sekadar itu dulu untuk Oh iya ke? Nah, ajar dia. Okey, sekadar ini dulu.